Kalau sekedar kenal orang-orang besar itu ya kita mungkin kenal sangat banyak orang-orang besar, orang-orang penting. Problemnya adalah kita mau hanya kenal mereka atau mengikuti jejak kebaikan, kemuliaan mereka. Problem kita hari ini sebenarnya di situ. Makanya banyak orang bilang Indonesia hari ini krisis keteladanan. Sebenarnya bukan krisis keteladanan, tapi krisis orang yang mau meneladani. Contoh teladan banyak. Sejak zaman kemerdekaan, mungkin sejak masa lalu juga banyak orang-orang mulia, orang-orang penting yang bisa diteladani. Cuma kitanya saja yang tidak mau meneladani.